Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat, hadir bersama kita pada hari ini Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar Dr. Amhar Nasution, Al-Mukarram Ustadz Iqbal Sauki LC, para ustadz, para guru, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya baca begitu, istilahnya waqaf. Waqaf artinya berhenti. Lawan dari waqaf wasal. Wasal itu dibaca menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyambung namanya wasal. Berhenti namanya waqaf. Maka tanah yang selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir. Selama ini di atas tanah itu dibangun kos-kosan, disewa orang, mengalir. Tapi ada tanah yang berhenti mengalir duitnya, berhenti mengalir ke kantong orang yang punya tanah. Berhenti itu bahasa Arabnya waqaf. Maka berarti orang yang berwaqaf sudah berhentilah duit itu mengalir untuk dia di dunia, tapi mengalir untuk dia sampai hari kiamat. Maka tanah itu disebut dengan tanah waqaf. Dalam Islam ini ada namanya infak. Infak itu bisa habis. Orang berinfak duit, masuk ke kotak hari Jumat, duitnya dibayarkan ke listrik, dibayarkan ke air, habis. Ada orang berinfak, infaknya lilin, mati lampu, lilin dipasang. Setelah lilin menyala, lilinnya habis. Itu namanya infak. Tapi wakaf tak boleh hilang, tak boleh habis. Kalau habis bukan wakaf namanya. Oleh sebab itu jangan samakan antara infak dengan wakaf. Wakaf mesti ada kekal sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kalau kita pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, wakaf sumur Utsman bin Affan, umurnya 1400 tahun masih ada sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena tidak ada manusia yang berani mengambil alih, menukar, menutup, menjual wakaf. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya jabatan, jabatannya akan dituntut. Yang punya kekuasaan, kekuasaannya akan dituntut. Yang punya mulut, ustadz-ustadz yang mau bersuara, diam dia melihat kebatilan, maka dia, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diambil, diinjak-injak, syaitanun akhras, mereka adalah setan bisu. Walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, diam dia melihat kebenaran dipijak-pijak orang, maka dia setan bisu. Setuju apa tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju bukan urusan saya. Saya menyampaikan aja. Beda infak dengan wakaf.
Infak itu serahkan aja duit. Ini ada duit 50 ribu, masuk ke kotak infak, selesai. Kalau wakaf ada namanya rukun. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf. Yang kedua orang yang menerima wakaf. Yang ketiga barang yang diwakafkan yang tak boleh habis sampai hari kiamat. Yang keempat ada ijab dan qabul, bukan kubul. Ada orang yang berwakaf, aku wakafkan tanah ini untuk membangun masjid di atasnya. Ada orang yang menerima wakaf, namanya nazir. Ku terima wakafmu ini, kami bangun masjid. Ada tanah wakafnya, tak boleh hilang sampai hari kiamat. Inilah dia tanah ini. Lalu kemudian ada ijab qabul antara mereka berdua. Ku wakafkan tanahku ini yang selama ini hasilnya mengalir ke kantongku, yang selama ini duitnya cair, tapi setelah wakaf berhenti dia, karena aku mengharapkan balasan dari Allah. Kata orang yang menerima wakaf, aku terima dan ini menjadi milik umat Islam sampai hari kiamat. Maka tanah itu tidak disebut tanah infak, tapi tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Kalau ada umat Islam di sekitar tanah wakaf ini yang takut mempertahankan tanah wakaf ini, silakan pindah ke kabupaten provinsi lain biar selamat kalian di akhirat nanti. Daripada kalian tinggal di sini dekat dengan tempat ini, diam kalian, tanah wakaf ini diambil orang, maka kalianlah yang paling berat tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tak berat, saya jauh di Pekanbaru. Aku kalau ditanya orang di akhirat, Abdul Somad, ya, ada tanah wakaf di Medan itu diambil. Bukan urusanku. Aku di Pekanbaru. Lalu kenapa Ustaz ceramah tentang wakaf hari ini? Rupanya ini sudah disiapkan mengundang Abdul Somad kemari 2 tahun yang lalu. Jadi saya datang kemari ini bukan jadwal mendadak, bukan jadwal kemarin sore. 2021, sejak 2019 Abdul Somad mau dibawa kemari, barulah hari ini sampai niatnya. Janji adalah hutang. Jadi Abdul Somad datang kemari untuk membayar utang pula. Membayar janji. Karena nanti di antara yang akan ditanya di akhirat adalah walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Kamu akan ditanya tentang janji-janjimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau aku ditanya, "Hai Abdul Somad, sudah kau bayar janjimu 2 tahun yang lalu ke Masjid Amal Silaturahim?" Alhamdulillah, hari ini sudah terbayar. Kalau mati saya, tak ada lagi sangkutan hutang piutang saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aslinya kalau dulu ini tanah wakaf, umat Islam yang ada di sekitar tanah wakaf ini mestinya membeli tanah wakaf sekeliling ini, bangun rumah sakit. Rumah sakit di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun hotel, hotel di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun ruko, ruko di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Begitu aslinya. Bukan tanah wakaf itu dijual, diganti dengan yang lain. Paham? Jadi umat Islam di sekitar masjid Amal Silaturahim sudah melakukan kekeliruan. Mestinya dulu tanah-tanah di samping ini dibebaskan, dibeli untuk bangun ruko, hasilnya untuk masjid. Dibeli bangun rumah sakit, hasilnya untuk masjid.
yang mengelola wakaf boleh mengambil keuntungan 10%. Jadi kalau dapat tahun itu 100 miliar, maka pengurus wakaf boleh mengambil berapa? Emang kau udah cerita duit ini banyak lupa. Itulah makanya kami kuliah di Al-Azhar gratis. Ustadz Zulfikar Hajar gratis. Ustadz Abdul Somad gratis. Ustadz Iqbal Sauki gratis. Tiket pesawat dari Kairo. Selesai saya dapat ijazah LC, saya bawa ke kantor BUUS ngurus tiket. Saya tanya, ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau sampai Pekanbaru? Saya takut tiket ini sampai Jakarta, nanti di Jakarta saya naik apa ke Pekanbaru? Saya tanya, ini tiket ini ditanggung Azhar sampai mana? Kata orang Al-Azhar, ada airport di belakang rumah kau. Kalau ada airport di samping dapur kau, Abdul Somad, kami belikan tiketnya dari Kairo sampai airport di belakang rumah Abdul Somad. TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Kawan saya sakit perut, diperiksa usus buntu gara-gara rajin makan cabai tapi malas mengunyah cabai. Asal masuk kiri kanan panas, bertumpuk biji cabai dalam usus buntu. Pergi ke rumah sakit Al-Azhar, setelah operasi bayar berapa pon? Bayar 3000 pon kali 3000, 3 kali 3 9 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Tunjukkan kartu Al-Azhar. Dari mana kau? Dari Al-Azhar. Nih, langsung gratis. Kenapa? Karena Al-Azhar punya wakaf yang luar biasa. Alhamdulillah, teori wakaf ini tak dilaksanakan di tempat lain. Yang melaksanakannya mana? Masjid Amal Silaturahim sudah membangun apartemen di samping. Hebat tak orang Medan? Hah? Mana yang membangun? Mana yang membangun? Begitu aslinya wakaf. Sekarang kalau umat Islam disebut wakaf, yang terbayang di mata dia, pejamkan mata, apel, terbayang apel. Ombus-ombus, terbayang ombus-ombus. Wakaf, terbayang kuburan. Karena yang ada di kepala dia bahwa tanah wakaf itu adalah tanah kuburan. Tanah wakaf memang tanah kuburan, tapi tanah kuburan bukan hanya tanah wakaf. Wakaf dalam Islam adalah produktif, menghasilkan. Kalaulah tanah masjid dikelola dengan baik, takkan ada lagi orang mengutip duit 2000 perak di pinggir jalan, ditangkap pakai jaring penangkap ikan, pakai apa nama menangkap itu, pakai jala, pakai tanggung. Saya tahu, saya cuma mancing aja, ada tak di Medan. Ditangguk duit itu. Datanglah jamaah dari Malaysia. Saya membawa jamaah naik bis. Sampai di tengah jalan, nampaklah orang Indonesia menangguk duit 2000 perak pakai tangguk. Ditanya orang Malaysia, apa nih? Apa nih Ustaz? Ada ikan ke? Kata dia. Oh, bengkak muka saya saking malunya. Saya bilang, saya alih-alihkan cerita. Jadi Republik Indonesia adalah negeri yang terbesar dengan pulau-pulau. Jadi tangguk ni apa? Usah tanya-tanya lagi pakcik. Tengok aje lah jalan ke muka itu, memang agak gila sikit. Malu, hilang muka. Negeri gemah ripah loh Jenawi. Di atas minyak, di bawah minyak. Di bawah minyak. Pangkalan susu, pangkalan beran dan minyak mengalir sampai hari ini. Pernah berhenti sumur minyak itu sekali ketika Syekh Abdul Wahab Rokan dibuang oleh Belanda. Berhenti minyak itu. Begitu dibalikkan, mengalir balik. Karena minyak itu datang dari Allah. Wali-wali Allah diganggu. Berhenti rahmat. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, berarti dia berperang dengan aku. Allahu Akbar. Dicabut Allah Ta'ala rahmat.
dicabut Allah Ta'ala minyak, dicabut Allah, berubah minyak-minyak itu nanti jadi minyak jelantah, baru tahu. Jadi kalau Abdul Somad ceramah berapi-api, tak ada kebencian dalam hatinya, tak ada marah dalam hatinya, dia cuma mau menyelamatkan negeri ini supaya tidak menjadi negeri terkutuk, tidak menjadi negeri terlaknat, supaya selamat anak cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Kalian enak bertakbir, aku yang menjerit dari tadi. Kalian bertakbir sekali-sekali aja. Udah agak-agak 5 menit bertakbir. Minumlah sedikit ah. Kalian kalau minum beli Ainiqua. Nah, pinoman air putih ini kalian selamatkan jadilah. Menyelamatkan tanah wakaf takut, menyelamatkan air putih pun takut juga. Beli Ainiqua. Kalau kaya yang punya Ainiqua ini, dia akan menyekolahkan anak yatim. Kalau kaya yang punya Ainiqua ini, dia akan membangun masjid. Kalau kaya yang punya Ainiqua ini, dia akan membangun tahfiz Quran. Betul? Tapi kalau yang kalian kayakan itu orang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada alam kubur, kemana duit itu dia buat? Terserah dia lah, mana kita tahu. Tak jadi aku minum. Sedap ini kuah ini. Cemana rasanya Pak Ustaz? Susahlah menceritakan rasanya kepada orang yang tak pernah merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuk. Begitu kata orang ulama tasawuf. Tak tahu dia kalau tak pernah merasakannya. Bagaimana rasanya mewakafkan tanah ini dulu? Yang tahu itu hanya orang yang berwakaf. Orang yang tak pernah berwakaf tak tahu dia rasanya mewakafkan tanah. Bisa kau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Gimana rasanya Pak Ustaz ya? Pernah kau wakaf? Enggak. Sedekah? Pernah. Berapa? 2000 perak. Macam mana orang bersedekah duit 2000 perak mau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Meleleh air matanya. Kalau sampai umat Islam di sekitar masjid amal silaturahim tak bisa menyelamatkan tanah wakaf ini. Mereka sudah menyelamatkan hartanya ketika dia hidup. Mereka sudah menyelamatkan tanahnya ketika dia hidup. Sekarang mereka sudah pindah dari atas tanah, masuk ke dalam tanah. Sekarang ini tanggung jawab mereka atau tanggung jawab kita? Tak tahu saya siapa yang menjawab, karena mulutnya bertutup masker. Sekarang tanah wakaf ini menjadi tanggung jawab mereka yang sudah di dalam tanah atau kita yang masih berjalan di atas tanah? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa yang dititipkan Allah di badanmu membuat matamu masih terbuka, membuat telingamu masih mendengar, membuat tanganmu masih melangkah, membuat kakimu masih melangkah, membuat tanganmu masih mengayun, membuat suaramu masih bergetar. Itu bukan gratis, guys. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latus alunna yauma idzin anin naib man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau datang perampok ke rumah bapak, na'uzubillah, 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 datang perampok ke rumah bapak, dicabutnya golok, mana yang mau kubunuh, istrimu atau kuambil hartamu ini? Apa jawab bapak? Bunuhlah istriku ini, Pak. Nah, orang Medan tak ada. Orang Medan ini setia-setia. Betul kan, Pak? Beda-beda tipis antara setia sama takut. Kau bela hartamu, kau selamatkan, kau lawan si perampok itu. Datang si perampok itu dibacoknya kepalamu. Mati kau. Matinya mati apa? Mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi. Suaraku sampai tak keluar sana. Kutanya sekali lagi. Ini tanah masjid ini harta siapa?
Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Harta umat Islam, harta Allah, harta wakaf. Maka siapapun yang mempertahankannya, maka dia mati. Sedangkan harta rumahmu, duitmu, kursimu, pintumu, jendelamu diambil orang, kau mati gara-gara itu, mati syahid. Apalagi harta milik Allah Subhanahu wa taala. Selangkah tak boleh mundur, satu keramik tak boleh pecah, satu jendela tak boleh diganggu. Melangkah sekali, mati syahid. Percaya tidak? Percaya. Terserah kalian, mau tak percaya aku sudah menyampaikan. Nanti sama-sama mati kita. Sama-sama kita dikubur, sama-sama kita di akhirat. Di situ baru nampak betul apa tidak cakap Abdul Somad ini. Kalau ada orang yang mengatakan, nyantang diri dulu, tahan. Kalau ada orang yang mengatakan, boleh wakaf itu dialihkan, boleh wakaf itu dipindahkan, boleh wakaf itu dijauhkan. Pertama-pertama masjid kecil dulu ditesnya. Masjid Amal Silaturahim dulu untuk mengetes umat Islam. Dipindahkan Masjid Amal Silaturahim, dibangun apartemen, dibangun kondominium, diam umat Islam. Nanti lama-lama dibuatnya masjid agak besar sikit. Betul? Cari masjid agak besar sikit, pindahkan. Di atas tapak masjid besar itu dibangun ruko, dibangun hotel, dibangun kondominium, dibangun apartemen, diam umat Islam. Lama-lama Masjid Raya Al-Masun, peninggalan Sultan Delhi, itu paling strategis, dibangun orang nanti hotel, kondominium dibangunnya di sana, hotel dibangunnya, apartemen dipindahkannya masjid raya itu ke tepi laut di pantai Labu sana. Mau kalian? Test case. Coba dulu. Kira-kira gelombangnya besar apa tidak? Kalau gelombang besar, diam. Kalau umat Islam diam, hantam, bantai. Betul yang kucakapkan nih. Jadi kalau masjid nih kata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini, tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku ini. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani, mau takut, tetap mati. Yang berani tak cepat mati. Yang takut tak lama mati, karena mati bukan urusan manusia, mati urusan Allah. Jangan kalian bagi roti, itu nyari pasal namanya kalian. Kalau mau bagi roti sebelum aku ceramah tadi, sebelum ceramah kalian bagi roti, makan dulu mengunyah, habis itu baru dengar ceramah. Atau sesudah ceramah, habis ceramah, waktu berzikir, berdoa, habis itu baru kalian bagi. Itu kalau kenal sama Abdul Somad. Tapi persiapannya sudah 2 tahun, kenapa roti itu baru siap sekarang? Kenapa tak dari tadi kalian bagi? Sampai mana tuh ceritanya? Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan,
kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kalian tinggal jawab betul aja. Nabi-nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ustaz-ustaz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang selawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah supaya orang tak sakit hati, judul ceramahnya sabar supaya diundang terus, silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisap, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki, yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel-intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Betul. Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mati-mati? Ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami Pak Ustadz, main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah, Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati, yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan sogo, mati apa tak mati? Mati. Lalu apalah gunanya hidup ini kalau semua kita akan mati? Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala, dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah karena menjaga ketentraman negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kau masukkan ke surga untuk memata-matai saja. Nanti habis itu celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus.
apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Somad? Mau kau jadi menteri kau Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuma mau mencari ketika Abdul Somad mati, orang sholat di masjid ini, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Banyak. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumbang. Sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya. Tiba-tiba ramai orang berkumpul. Datang Abdul Somad. Sebetulnya jamaah sudah semangat. Abdul Somad hanya menambah semangat saja. Bertahan kami. Tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad. Karena Abdul Somad belum ada membangun masjid. Kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau kau sanggup wakafkan tanah, wakafkan tanah. Tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada. Sudahlah tak membangun masjid, sudahlah tak mewakafkan tanah masjid. Mempertahankan yang ada pun tak bisa. Mati ajalah kau, beb. Betul. Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021. Tahun berapa sekarang? 2021. Umur kalian 20, 25, 30. Kalian akan ditanya di akhirat. Kau dari mana? Dari Riau. Ah, pergi masuk surga. Beda pertanyaannya. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumbangkan waktu itu? Tahu. Apa yang kau buat? Diam. Masuk kau dalam neraka jahanam. Karena tak peduli kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umurmu waktu itu? 70. Ah, dimaafkan. Jangankan mau berjihad mempertahankan masjid amal silaturahim, diajak bertakbir pun tak sanggup. Allahu Akbar. Jadi yang umur-umur 70 bersyukurlah alhamdulillah. Tapi kalian yang muda-muda, yang bersemangat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ada baliho yang tumbang. Bagas, keamanan, tolong standby di lokasi masing-masing di proses. Masjid ini mesti direhab, dibangun 10 lantai ke atas. Setuju? Di atas ada ruang convention hall, di bawah ada parkir bawah tanah, ada ruang pertemuan. Anak-anak gadis lajang yang mau nikah, nikah di masjid. Biayanya dipakai untuk kelanjutan tahfiz Quran. Dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji. Yang tua-tua, yang amil-amil mau ke masjid, dibuatkan lift, dibuatkan eskalator. Ini pusat kota, banyak orang kaya. Masjid ini tetap ada sampai hari kiamat. Bangunan ini boleh ditumbangkan,
tiang-tiang ini boleh diganti, kubah ini boleh diganti, tapi diganti dengan yang lebih mahal, dengan yang lebih mewah, dengan yang lebih canggih, dengan yang lebih bermartabat, supaya bangga anak cucu kita di masa akan datang. Sesuai dengan namanya, masjid ini masjid amal silatul, bukan amal satu orang, tapi amal ramai orang. Jangan ragukan kekuatan M3, mak-mak milenial. Yang paling dicari orang sekarang, kalau ada orang mau menjual rice cooker, mau memasarkan perhiasan, mau menjual mobil, yang dicarinya bapak-bapak apa mak-mak? Maka mak-mak punya kekuasaan, kekuatan yang luar biasa. Jangan sepelekan mak-mak. Kenapa bapak-bapak jadi semangat? Itu karena ibu-ibu juga bersemangat. Betul? Bapak itu udah letoy, udah mau mati udah. Begitu ibu itu pulang, takbir bang, masjid mesti berdiri. Iyalah deh. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu bisa mempengaruhi suami, ibu bisa mempengaruhi anak, ibu bisa mempengaruhi menantu, ibu bisa mempengaruhi cucu, ibu bisa mempengaruhi tetangga. Maka dengan satu ibu, insya Allah jamaah melimpah ruah. Ke depan Abdul Somad akan datang lagi ke masjid ini, bukan ceramah, tapi meresmikan masjid amal silaturahim sebulan. Pemencetan tombol di lantai 10 convention hall, perpustakaan, laboratorium, parkir bawah tanah, masjid mengaji, ruang mualaf. Semua orang Medan mau masuk Islam, datang pengajiannya di sini. Pakai AC, tak macam ini panasnya minta ampun. Pemencetan tombol Masjid Amal Silaturahim oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Habis baterai. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Itu Abdul Somad tukang mimpi. Mana pula ada duit? Kita iklankan melalui Instagram, kita iklankan melalui TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Amal Silaturahim Kota Medan. Kita akan membangun masjid 10 lantai. Saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, silakan kirim ke nomor rekening berikut ini. Pembangunan masjid 10 lantai Amal Silaturahim akan kita resmikan pada tahun tanggal 2 bulan 2 2022. Innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun. Allah cuma ingin menguji. Ada yang diuji dengan sakit, sabar. Ada yang diuji dengan miskin, sabar. Ada yang diuji dengan buta, sabar. Ada yang diuji suaminya dilarikan pelakor, sabar. Ada yang diuji dengan anaknya kena autis, sabar. Ada yang diuji sakit kakinya, sabar. Ada yang diuji dengan diabetes, sabar. Tapi kenapa ketika diuji masjidmu, tempat ibadahmu, simbol agamamu, tanah wakafmu, mana sabarmu? Sabar bukan diam. Sabar kau pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Jangan cuma takbir-takbir aja. Takbir bukan main lagi. Pas giliran sedekah 5.000 perak. Mana kita mau membangun masjid 10 lantai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gaperta Ujo. Tak mau memberikan pertanyaan. Saya cuma mau mendoakan supaya Ustaz Somad diberikan kesehatan serta keberkahan umur, agar bisa Ustaz membagi ilmu-ilmu kepada kami Ustaz. Saya punya anak 3. Doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, bisa berbakti kepada orang tua. Nanti di akhir majlis kita berdoa,
kita doakan semua anak-anak muda ini bebas selamat dari narkoba. Cemana kita mau menyelamatkan masjid amal silaturahim? Pas diajak, mari kita selamatkan masjid. Kau ajalah dulu Ustaz. Ada yang mabuk kamput, ada yang mabuk sakau, ada yang sabu-sabu, ada yang ngisap ganja. Ngisapnya bulan kemarin, mabuknya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang banyak yayasan atas nama pribadi mengumpulkan infak, sedekah, wakaf, merekrut donatur, tapi banyak menggunakan untuk pribadi, termasuk pondok tahfiz Quran. Pernahkah kalian mendengar Abdul Somad ceramah mengumpul duit jamaah untuk pesantren Abdul Somad pribadi? Pernah? Bertahun-tahun sudah Somad ceramah dari Sabang sampai Papua. Ada Abdul Somad mengatakan ini untuk pesantren Abdul Somad. Ada? Abdul Somad mau mengasih contoh bahwa kalau buat yayasan untuk umat, dikelola oleh umat, baliknya ke umat. Abdul Somad, ini ada tanah 10 hektar. Aku tak mau. Nanti kalau ku terima tanah wakaf, tapi yang berdiri di situ siapa? Rumah Abdul Somad, rumah anak Abdul Somad, rumah cucu Abdul Somad, rumah istri Abdul Somad, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Abdul Somad sampai hari ini tidak punya pesantren, tapi menghidupkan pesantren-pesantren jamaah, pesantren guru-guru besar, pesantren-pesantren. Jadi kalau Abdul Somad penggalangan dana di Medan, duitnya untuk orang Medan. Tak pernah saya kumpulkan, oh serahkan cincin ibu, gelang ibu, semuanya ku bawa pergi ke Pekanbaru. Seperak tak ada pernah dibawa. Ceramah di Kalimantan untuk orang Kalimantan, ceramah Sulawesi untuk orang Sulawesi, ceramah di Aceh untuk orang Aceh, tanah wakaf di Aceh dikelola orang Aceh, balik manfaatnya kepada masyarakat Aceh. Begitu jugalah dengan Sumatera Utara ini. Begitu wakaf yang benar. Jangan sampai orang trauma sama ustaz, trauma sama supir angkot. Aku trauma karena pernah ditabrak sudaku. Trauma sama preman masih lumayan. Jangan sampai orang trauma sama ustaz. Aku trauma sama ustaz nih. Asal nampak aku muka ustaz, trauma lah aku. Karena tanahku dulu dilarikannya, duitku dulu diambilnya, biniku pun dihilangkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kasih contoh wakaf yang baik. Wakaf mesti dikelola oleh nazir, lalu kemudian milik umat, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Doakan Abdul Somad supaya istiqomah, jangan sampai lain di bibir, lain di hati, munafik masuk dalam kerak api neraka. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.